Untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa produktivitas nasional tingkat internasional, maka dilaksanakan sosialisasi antara perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Hal ini dibicarakan dalam acara sosialisasi temu karya mutu dan produktivitas nasional dan International Quality Productivitas Convention 2017. Terhadir dalam acara ini Direktur Bina Produktivitas Muhammad Zahri Bahri dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan staf ahli bidang sumber daya industri Diah W. Pujiwati dari Kementerian Perindustrian dengan peserta 2.160 orang dan dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasu Adik. Dan sambutannya Wakil Gubernur menyampaikan untuk memperkuat mutu produktivitas guna meningkatkan daya saing terkait internasional maka dilaksanakan sosialisasi seperti ini guna bisa saling bekerja sama antar perusahaan dan bertemu di forum resmi ini bisa saling bertukar pikiran menambah wawasan dari bidang pendidikan akademisi dengan bidang usaha. Acara ini dihadiri oleh perwakilan perusahaan dalam negeri dan luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan juga diwakili dari Dinas Kesehatan sebagai pembanding kualitas mutu. Dengan ada acara TKMPN dan IKPC yang kali ini dilaksanakan di ranah Mina ini juga sekaligus sebagai promosi untuk memperkenalkan wisata yang ada di Sumatera Barat kepada para peserta yang berasal dari luar Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan ajang mendemonstrasikan keunggulan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan mutu dan produktivitas yang terlaksana lebih dari 21 tahun di Indonesia dan jumlah peserta setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa semua pihak perusahaan sudah paham pentingnya mutu dan produktivitas serta daya saing nasional. Gugus kendali mutu bagi asosiasinya dan juga IQVC tahun 2017. Ini hari ini mereka bertemu resmi lebih dari 2.000 orang berkumpul dari seluruh Indonesia. Ini disponsori oleh BUMN, BUMD dan hari ini yang kerja di antara mereka ini memperlihatkan hasil-hasil karya yang terbaik. Dengan ada terselenggaranya ini, bahwa semakin hari mutu daripada produk Indonesia ini siap untuk bersaing di tingkat nasional, regional maupun internasional. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.